Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Pada diri manusia itu ada yang disebut ruh, ada yang disebut nafas, ada yang disebut badan. Di diri manusia ada yang disebut ruh, ada yang disebut nafas, ada yang disebut badan. Ij'al al-himma fi ruh. Jadikan fokus untuk menyehatkan ruh, memperkuat ruh dan perbagus ruh. Waj'alil hazimah fi nafas. Jadikan posisi untuk menentang untuk nafsu kamu. Jangan dituruti. Lawan nafsu kamu. Waj'alil maut lil badan. Jadikan kematian untuk badan kamu. Jangan kamu berusaha untuk menghiasi badan kamu, tapi persiapkan untuk kematian bagi badan kamu. Ketika manusia sadar dengan itu, maka dia akan faham bagaimana mengisi kehidupannya, saudara. Jangan dibalik, himmah untuk badan, himmah untuk badan dan untuk nafas, memanjakan nafsu, kemudian untuk badan, badannya perlu hanya beberapa meter, cuma rumahnya bagaikan istana, hektaran. Kendak orangnya satu, kemudian mobilnya tujuh. Hah? Lupa dengan kematiannya, lupa dengan akhiratnya. Kalau sudah demikian, mereka menjadi orang ghafilun. Orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa tentang akhiratnya. Tahukah bagaimana Allah menggambarkan orang ghafilun? Ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah bukan layak disebut manusia yang berakal, tapi binatang ternak. Bahkan lebih jelek dengan binatang ternak. Kenapa? Karena mereka menjadi orang-orang yang lupa. Saudara, di dalam ayat Al-Quran Allah menggambarkan orang yang punya ilmu tapi lupa. Belum tentu orang punya ilmu itu adalah selamat. Lupa. Dan mereka hidupnya akan seperti binatang, saudara. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka tahu tentang ilmu keduniaan. Wih, bagus. Komputer paham, bahasa Inggris paham, kerja paham, bahkan ceramah paham. Tapi akhirat tidak paham. Bahwa dia akan dihisab, bahwa dia harus bertanggung jawab, bahwa dia harus mengamalkan ilmunya. Allah sifatkan ilmu belum tentu akan bisa menjadi sebab selamat, saudara. Kalau orang itu menjadi orang yang ghafil, orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan menjadi orang yang demikian. Fokus sama ruh kita. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Innamal jasad mithl ghafasit tayr au istabli dabbah." Jasad manusia ini bisa jadi seperti sangkarnya burung atau bisa jadi kandangnya kambing. Gimana kalau sangkar burung? Burungnya ibarat ruh, sangkarnya ibarat jasad. Kalau sudah ruh itu, kalau itu burung keluar daripada sangkar, tatiru sa'idan ila ali burujil jannah. Ruhnya kalau baik bagaikan burung, keluar dari sangkarnya, dari jasadnya dengan kematiannya, maka dia akan terbang menuju kepada pelita-pelita surga. Wa arwahun tatiru ila ulaha bi ajnihatil gharamil mag'adiyah. Berbeda kalau kambing keluar dari kandang, saudara. Kalau kambing keluar dari kandang, dia akan ketemu dengan tukang jagal, saudara. Dia akan disembelih, dia akan dibakar, dia akan dipecah-pecah, dia akan dimasak. Begitulah ruh yang tidak baik ketika keluar dari jasad,
fala ta'man min intiralika, ha, min dari dunia min hadhihi dar ila hawiyatinar. Jangan berarti kambing itu merasa bebas keluar dari kandangnya, la, sebentar lagi dia akan merasakan bagaimana dipotong, bagaimana dicincang, bagaimana dia akan dibakar. Begitulah ruh kalau tidak baik, saudara. Ruh kita kalau tidak baik, maka keluar dari jasad bukan berarti bebas, saudara, seperti mereka yang orang-orang yang soleh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jami. Tapi dia akan masuk ke liang lahat untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, diceritakan orang-orang yang soleh ini supaya kita bisa terbuka pikiran kita bahwa selama ini apa yang menjadi perhatian kita dalam kehidupan dunia, badan, nafsu atau ruh? Ketahuilah, ruh yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan Anda akan menjadi makanan cacing tanah. Ba'da tashahhi wa akli tayyibati ghadan ya'kuluhumud dudu fit turbi wa fil labini. Setelah Anda makan makanan yang nikmat, makanan-makanan yang bergizi, sehat tubuh Anda, ternyata badan Anda akan menjadi makanan cacing tanah yang hina. Rumah Anda sebentar lagi bukan menjadi tempat Anda, karena orang lain yang akan mendatangi Anda, dan Anda akan bertempat di setengah meter kali dua meter kuburan Anda. Pakaian Anda, orang lain yang akan memakai. Keluarga Anda, lupa dengan Anda yang diurus sertifikat rumah, yang di situ yang diurus BPKB kendaraan. Karena itu ruhnya, ruh Anda sebentar lagi akan keluar dari jasad Anda kembali kepada Allah. Apa yang Anda persiapkan untuk ruh? Berapa kali Anda baca menghatamkan Al-Quran? Mana qiyamul lailnya? Mana salat sunnahnya? Mana ibadahnya? Mana itu ikhlasnya? Mana itu tawadhu'nya? Tuh lihat bagaimana sejarah tadi menggambarkan bagaimana orang-orang yang punya nufusuz zakiyah, al-arwahu tahirah, ruh-ruh yang suci, bagaimana mengisi kehidupannya, bagaimana mengisi kehidupannya. Anda apakah mendengarkan ada di ceramah tadi itu, ada sejarah tadi itu, pabriknya Habib Salim, Habib Abdullah, segede ini, tanahnya seluas ini, rumahnya sebanyak ini, kendaraannya semewah ini? La ya ikhwani. Bagaimana ilmunya, bagaimana ta'limnya, bagaimana dakwahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana gimbalnya, itu semuanya muta'alligah bisalahil arwah. Itu semuanya adalah berhubungan dengan baiknya ruh kita. Tapi kita tidak menghargai ruh kita. Kita tidak menghargai ruh kita. Selama ini apa kehidupan kita, ya ikhwani? Apa kehidupan kita yang kita isi? Kita bangga dengan yang dibanggakan oleh kufar? Tanah yang luas? Toko yang maju? Kufar lebih untuk maju tokonya. Mana magamat yang telah dicapai oleh datu-datu kita yang sudah kita capai? Mana ilmunya mereka? Mana istiqamahnya mereka? Mana ibadahnya mereka, ya ikhwani? Hilang dari kita, kita tanpa menyesali itu semuanya. Orang lain yang mengajari kalamnya datuk kita, orang lain yang membaca wiridnya datuknya kita, buat kita farhan karena hartanya kita, tokonya kita semakin maju, dunianya kita semakin maju. Lah ya ikhwani, karena itu awas, hati-hati. Ketika sudah kita terlena, kita memanjakan nafsu kita dan badan kita, dan kita lupa dan ruh kita, maka setelah keluar daripada dunia ini akan sia-sia nilai kehidupan kita. Akan sia-sia nilai kehidupan kita. Ya ikhwani, orang yang banyak ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu sama dengan orang yang banyak harta tapi tidak menginfakkan harta. Enggak ada nilainya, ya ikhwani. Enggak ada nilainya. Al-ilm bila amal junun, wal amal bila ilm ma yakun. Ilmu tanpa amal itu gila, saudara. Faham fikih solat, solatnya, rukunnya solat, yang batalkan solat, wah mudaggig, tapi enggak solat. Junun. Al-ilm bila amal junun. Faham tentang puasa luar biasa, fikihnya luar biasa mendetail, tapi enggak puasa. Junun, gila ini. Al-ilm bila amal
junud. Wal amal bila ilm mayakun, amal tanpa ilmu enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak bernilai. Karena itu ilm harus dibarengi dengan amal ya ikhwan. Iring harus dibarengi dengan amal. Apa nilai daripada amal? Ilmu tanpa amal, ilmu itu ibarat senjata. Nih, ilmu ibarat obat. Ada orang sakit, dia cuma bawa obat gak diminum, ada reaksi, ada manfaat? Gak ada manfaat, ya ikhwan, gak ada manfaat. Sama dengan orang punya ilmu, gak diamalkan, obat gak diminum, gak ada reaksi, gak ada reaksi. Ini ada pedang nih, di tangan kita ada pedang, ada pedang, ada tombak, ada anak panah ada di punggung kita, macan menyerang kita. Apakah dengan cukup membawa pedang kita akan selamat daripada macan? Enggak, kecuali kalau kita tebaskan itu pedang kepada itu si singa, itu si kepada si macan, baru kita akan bisa melindungi diri kita. Cukup dengan ilmu tanpa amal, padahal banyak yang mengganggu kita. Ya dunia, ya syaitan, ya kebudayaan-kebudayaan orang kufar, ya yang lainnya. Cukup dengan ilmu. La ya ikhwani, mayan fa'aka saif, tidak akan manfaat itu saif kecuali kalau tuharrikuh ila aduwik, kecuali kalau menggerakkan itu saif, itu pedang kepada musuhnya kamu. Sia-sia ilmu kalau tanpa diamalkan ya ikhwani, sia-sia ilmu tanpa diamalkan. Karena itu ayo kita di atas dunia ini jadilah orang yang cerdas, kita dalam kehidupan ini jadi orang yang cerdas. Al-Imam Syibli rahimahullah ta'ala, beliau dikatakan kana khadama arba'miyah ustaz, beliau itu mengambil ilmu dari 400 ustaz. Ustaz yang disebut itu adalah al-arif billah dulu itu, kalau sekarang semua jadi ustaz. Kalau dulu yang namanya ustaz al-ustadul adham al-faqihil mugaddam, itu kelas-kelasnya begitu, 400 ustaz. Kemudian waqra'a arba'a alaf hadis, dia membaca 4000 hadis. Bukan seperti sekarang hadis itu diambil daripada kitab di muka sini banyak bisa puluhan ribu, tapi mereka tadi itu mengambil daripada syekh dengan sendirinya, meriwayatkan dengan sendirinya, punya sanad sendiri 4000 hadis. Gal dia berkata apa? Ikhtartu minha haditsan wahidan li'anni ta'ammaltu khalasi wa najati fi wa kana ilmul awwalin wal akhirin mundarijan fi. Kata Imam Syibli, 4000 hadis aku ambil satu hadis karena aku berpikir dan aku teliti solusi dan keselamatanku ada di satu hadis ini. Ilmul awwalin wal ilmul akhirin semuanya sudah terlingkup dalam satu hadis ini. Itu hadis itu yang hebat, yang lainnya disisihkan, satu hadis dibuat pedoman hidup. Tuh, kadang-kadang kita ini terlalu memperbanyak ilmu tapi meninggalkan yang terpenting dalam kehidupan kita itu apa? As-salamah wal khalas, keselamatan. Keselamatan, solusi dalam kehidupan. Kemudian al-fuz wan-najah, keberhasilan, keberuntungan. Kita enggak berpikir ke sana kadang-kadang. Apa hadis itu? An-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashhabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sebagian sahabatnya. Ini yang harus kita jadi PR saudara. Dan kita jadikan ini satu pedoman dalam mengisi kehidupan kita. Pertama, i'mal li dunyaka bi qadri mughamika fiha. Silahkan kamu berusaha untuk urusan dunia kamu seukuran hidupnya kamu di atas dunia. Ini yang umur 60 tahun kira-kira itu umurnya berapa tahun lagi hidup? Yang umur 50 tahun berapa kali? Berapa tahun lagi hidup? Yang 70 tahun mau bayangkan berapa tahun lagi hidup? Khalas, ukuran hidupnya kamu kamu biayai, selebihnya buat akhirat, selebihnya buat akhirat. Berusahalah, bekerjalah untuk urusan dunia kamu menurut ukuran
hidupnya kamu di atas dunia. Buat apa ya akhwani? Inti mau meninggalkan fitnah kepada anak-anak kamu. Hah? Dunia, inti anggap kalau sudah inti meninggalkan dunia kepada anak-anak kamu akan akur nih kayak. Lah, kakak adik bisa tukaran. Enggak ada lagi saudara nantinya. Mereka akan bermusuhan. Yang kedua, i'mal li akhiratika bigadri baga'ika fiha. Beramallah untuk akhirat kamu menurut ukuran kekalnya kamu di dalamnya. Inti ini selama-lamanya ada di akhirat. Masa selama-lamanya punya gubuk, enggak punya apa-apa? Inti di dunia punya istana. Rumahnya kamu segede itu, sebagus itu. Di akhirat kamu apa persiapannya? Long inti sementara di atas dunia, di akhirat untuk selama-lamanya. Sudah kamu bangun istana di surga? Sudah kamu biayai akhirat kamu? Kendaraan kamu ada di sana bagaimana? Tanah kamu ada di sana bagaimana? Ini yang kedua. Yang ketiga, i'malillah biqadri hajatika ilaih. Beramallah kamu untuk Tuhan kamu Allah menurut hajat kamu kepada Allah, menurut keperluan kamu kepada Allah. Apa enggak perlu dari Allah? Mata kita ini perlu enggak kita ngelihat dengannya? Kalau dikasih penyakit enggak bisa ngelihat gimana? Telinga kita, jantung kita yang bergerak nih, organ kita semuanya, kita selalu butuh Allah, butuh oksigen, butuh kehidupan, butuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berhenti, karena kamu tidak pernah berhenti dari kepentingan kamu terhadap Tuhan kamu. Ibadah terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'mal linarik bigadri sabrika 'alaiha. Silahkan kamu beramal untuk masuk neraka menurut kekuatan kamu untuk disiksa di neraka Allah. Putung rokok, api putung rokok saudara, kita enggak sanggup menahan panasnya. Satu duri saudara, kita tidak sanggup menahan perihnya. Wakif gunung api neraka, wakif adabul gober. Karena itu jangan main-main hidup di ini, jangan main-main. Semua yang ada di tubuh kita akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Karena itu semua yang kita miliki, akal yang kita miliki, jadikan itu ta'ah. Harta yang kita miliki, jadikan itu ta'ah. Ilmu yang kita miliki, jadikan itu ta'ah. Semua umur yang kita miliki, jadikan itu ta'ah. Ta'ah, 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 ta'ah. Karena tidak ada manfaat setelah kita meninggalkan dunia ini kecuali ta'atnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa meniru Habib Salim, Habib Abdullah bin Syihab, orang-orang yang saleh. Dan mudah-mudahan ruh kita menjadi ruh thayyibah, ruh mutmainnah, yang nantinya ketika mati akan dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat wal afiat, barakatul salihin insyaallah, yajma'na fi jumlatul salihin insyaallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.